Sejumlah kepala daerah mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pelonggaran aturan memakai masker di ruang terbuka. Ya, tapi masyarakat tetap diimbau tidak menganggap remeh pandemi COVID-19 meski kasus positif terus menunjukkan penurunan. Suasana di Kota Semarang, Jawa Tengah sepanjang hari Rabu belum terlihat berbeda. Sejumlah warga terlihat masih tertib memakai masker. Padahal Selasa lalu Presiden Jokowi mengumumkan pelonggaran, yaitu warga yang sehat boleh tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemprov Jawa Tengah menjelaskan situasi COVID-19 saat ini memang terus melandai. Hampir tidak ada penambahan kasus yang signifikan di semua daerah. Tapi Gubernur meminta warga melihat situasi dan kondisi kapan dan di mana seseorang harus tetap memakai masker. Gak apa-apa sebenarnya kan di ruang-ruang terbuka sudah boleh gitu ya. Tapi kita bisa memberikan catatan, karena kita sudah belajar hampir tahun ketiga pakai masker, kalau di luar kita nggak pakai masker, bersama keluarga, jalan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya kesadaran, nah seperti ini, di dalam ruangan kita bareng-bareng, ini nggak pakai masker, nggak pakai masker. Dua ini nggak tertib, tapi yang lainnya tertib semuanya. Yang lain tertib semua. Ini contoh yang tidak tertib begini. Kalau di luar kita sakit, ya kita langsung pakai masker. Kalau lansia, apalagi dia komorbid, disarankan pakai. Tapi yang lain yang sehat, nggak apa-apa. Di daerah lain, Wali Kota Bogor bersama jajaran Forkopimda terlihat kompak tidak lagi memakai masker saat menghadiri acara di Kebun Raya Bogor Rabu pagi. Ini sesuai imbauan Presiden Jokowi yang mengizinkan masyarakat untuk tidak lagi memakai masker di area terbuka. Apalagi saat ini, kasus COVID-19 di Bogor menunjukkan tren penurunan pasca libur Lebaran. Meski begitu, Pemkot tetap mengimbau warga untuk patuh aturan protokol kesehatan. Di luar ruangan, pakai masker ketika crowded. Kalau masuk pasar nggak yakin, ya pakai aja. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi bagi yang masih belum nyaman, masih belum pede, ya silakan masih pakai. Tapi bagi yang sehat, apalagi di lingkungan terbuka, ya silakan buka masker. Kota Bogor sendiri sudah trennya menuju ke nol, beberapa hari sudah nol. Lonjakan kasus belum terjadi pasca Lebaran. Ya, kita cek lagi seminggu ke depan, ya ini menentukan sekali seminggu ke depan. Pada Selasa lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan pelonggaran aturan memakai masker untuk warga yang beraktivitas di luar ruangan. Masih ada beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang memakai masker, diantaranya saat beraktivitas di dalam ruangan dan transportasi publik. Ali Mustaqfirin dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, dan Bogor, Jawa Barat.